Sejumlah murid di SMP Negeri 2 Ketapang tampak riang dengan hadirnya mobil perpustakaan keliling yang dimotori Perpusda Ketapang Kamis siang kemarin 2 Maret 2023. Menurut Dwi Ari Wibowo, selaku pustakawan Madya Perpusda Kabupaten Ketapang, perpustakaan keliling ini sebagai media promosi untuk meningkatkan minat baca, juga bisa menjadi gerakan survei indikator kegemaran membaca pada tempat-tempat yang dihampiri. Saat menghampiri SMP Negeri 2 ini, Ari pun mengatakan minat baca murid di sekolah ini sangat baik. Hal ini terlihat dari ramainya siswa yang menghampiri dan membaca buku yang dibawa perpus keliling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemustaka yang ada di Kabupaten Ketapang, alhamdulillah hari ini kami ada kegiatan promosi layanan perpustakaan keliling berkunjung di SMP 2 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah kami kegiatannya promosi bagaimana meningkatkan minat baca siswa di SMP 2 Benua Kayong melalui buku-buku bacaan. Kehadiran perpustakaan keliling ini turut disambut baik Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ketapang, Yadi. Yadi berharap program dapat terus berlanjut untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar masa kini. Pada hari ini kami mendapatkan kunjungan dari perpustakaan daerah, di mana program beliau adalah meningkatkan minat baca di sekolah-sekolah. Akhirnya kami bekerja sama dengan pihak perpustakaan, anak-anak terlihat dan membaca dengan semangat. Mudah-mudahan program ini akan berlanjut terus. Saya juga mendapatkan sebuah hadiah buku dari perpustakaan daerah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita dalam meningkatkan minat membaca, tidak hanya mereka berpatokan kepada handphone saja sehingga melupakan karya tulis yang dikarang oleh para penulis yang luar biasa. Perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin mempengaruhi minat baca masyarakat. Karena itu keberadaan perpustakaan keliling diharap bisa menjadi peningkat kembali minat baca masyarakat, khususnya para pelajar di Ketapang. Dari Ketapang, Hadi Mahendra Anwar, PonTV memberitakan.